KPK sita uang Bupati Muara Enim senilai 497 juta rupiah. Bupati Muara Enim Ahmad Yani terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Senin 2 September 2019. KPK langsung mengamankan 35 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 497 juta rupiah. Selain Bupati, KPK juga menangkap 3 orang lainnya. KPK menduga ada transaksi antara pejabat pemerintah kabupaten dengan pihak swasta terkait proyek pembangunan di sana. Saat ini, ada 4 orang yang mengalami pemeriksaan intensif di gedung KPK, Jakarta. Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap tersebut.